بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله على احسانه وشكرا له على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا رضوانه اللهم صل عليه وعلى اله واصحابه وإخوانه حاضرين وحضرات من رحمه الله سبحانه وتعالى كده نلجئان بحثنا من العقيده الوسطيه sampai pada Uh, firman Allah, khairan, au tukfuhu, au "In khairan ta'fu kana Jika kalian menampakkan kebaikan atau kalian menyembunyikannya, atau kalian memaafkan dari orang berbuat salah kepada kalian, berbuat zalim kepada kalian, fa inallaha kana Sungguhnya Allah uh, Maha Pengampun dan Maha Kuasa. Ayat-ayat uh, selanjutnya juga, "Wal ya'fu wal ya'sfahu Maafkanlah dan berlapanglah dada, ala tuhibbuna ayghfirullahu lakum tidakkah kalian suka jika Allah mengampuni kalian? Di sini ada sifat maghfirah. Kemudian ayat berikutnya walillahil aizzatu walirasuli lirasuuli wal mu'minin. Hanya milik Allah lah keperkasaan dan juga milik Rasulullah dan milik kaum mukminin. Dan ayat terakhir yang kita bahas pada malam hari ini perkataan iblis qala fa bi'izzatika la ajma'in. Berkata iblis demi keperkasaan engkau ya Rabb sungguh benar-benar aku akan menyesatkan mereka seluruhnya ya. Tapi ini ada beberapa ya, e, sifat yang disebut oleh Syekh Islam Nusaymi yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut yang termasuk dari sifat al-fi'liyah atau al-ikhtiyariyah ya. ya. sifat fi'liyah atau sifat ikhtiyariyah yaitu sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Kalau Allah hendak melakukan, Allah lakukan, jika tidak maka tidak. Beda dengan sifat zatiah yang selalu menempel pada Allah Subhanahu wa taala yang selalu ada dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 49 in tubudu khairan au tukhfuhu au ta'fu an su'in فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا قَدِيرًا Baik, pada ayat ini, yang menjadi poin pembahasan kita adalah sifat afuan. Allah memiliki sifat al-afu. Al-afu, ya. Uh, dan ini banyak dalam... ayat ya demikian juga dalam hadis Allahumma innaka afuun apa Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu Fa anni fa'fu Fa anni yang menjadi perhatian kita jadi sifat afu ini adalah sifat fi'liyah bukan sejak zaman azali Allah sudah maafkan Adapun ahlul bidah mereka selalu mentafsirkan sifat-sifat fi'liyah kepada keazaliahan karena mereka tidak bisa menerima otak mereka kalau Allah mau begini Mungkin enggak bisa. Mereka selalu berpikiran Allah itu statis, selalu apa? statis. Sementara Allah mengatakan fa inna Allah kana afwan qadira, sungguhnya Allah maafkan. Allah kasih syarat di sini ada in jika Ini namanya syarat. Ini namanya jawab. Jawab syarat. Sementara jawab syarat terjadi kalau ada apa syarat paham syarat jawabannya. Kalau kamu makan saya juga makan ya. Kalau kamu puasa saya juga makan. <laughs> Jadi saya tetap makan. Jadi itu contohnya syarat. Kalau kamu makan saya makan. Kalau kamu nggak makan berarti saya nggak nggak makan. Jadi itu berarti syaratnya kamu makan baru saya memberi jawab syarat. Jadi intu budu kalau kalian menampakkan kebaikan atau kalian menyembunyikannya atau kalian memaafkan dari keburukan maka maka jawab syarat maksud saya di sini Allah memaafkan jika kalian memaafkan berarti pemaafan ini muncul belakangan jika terpenuhi apa per Syaratan. ini yang disebut dengan sifat fi'liyah yaitu sifat yang kalau Allah berkehendak Allah lakukan jika tidak Allah tidak lakukan Allah kasih syarat Beda dengan sifat yadain kedua tangan yang sudah kita bahas kemarin wajah, tangan, ya, kemudian mata, maka itu selalu bersama Allah tidak berkaitan dengan kehendak Allah, maka disebut dengan sifat dzatiyah, sifat yang selalu menempel pada zat tidak berkaitan dengan kehendak. Namanya sifat apa? Dzatiyah. Sekarang kita bahas sifat fi'liyah di antaranya al ahu Allah memaafkan jika kalian memaafkan. Di sini Allah menyebutkan tiga amal saleh. Yang pertama, intubudu khairan. Kalau kalian menampakkan kebaikan, Oke, okay. atau kalian menyembunyikan apa? Kebaikan, ini juga baik seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "In tubudu sadaqati fa Kalau kalian nampakkan sedekah itu baik, yang penting ikhlas. Wa in tukfuhah. kalau kalian sembunyikan, wa tu hal fuqara kalian berikan kepada orang fakir, fa huwa khairulakum, maka lebih baik. Disembunyikan lebih baik daripada ditampakkan. Cuma hanya saja dalam masalah ibadah, asal dalam perkara wajib adalah di Tampakkan. Asal dalam perkara sunnah, asalnya disembunyikan. Asalnya kita sholat jamaah kita tampakkan. Syiar, ya kita berjamaah kita tampakkan syiar bayar zakat. Asalnya kita nampakkan supaya orang tidak suudon kepada kita. Supaya orang-orang uh, miskin mereka, oh dia ternyata bayar bayar zakat. demikian ya, juga misalnya idul adha kalau kita ada amalan-amalan maknanya syiar maka kita syiarkan, Jilbab ya ditampakkan, tidak ada masalah. Tapi kalau amalan sunnah asalnya disembunyikan. Baik, uh, di sini ada sifat al-afu. Apa bedanya al-afu dengan dengan al-ghufran atau al-maghfirah? Datang dalam ayat selanjutnya, ya. Datang dalam ayat selanjutnya Allah menggabungkan antara al-afu dan al-maghfirah, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal ya'fu wal yasfahu." Ala tuhibbuna ayaghfirullahu ay lakum. Ya, di sini Allah menggabungkan al-Afu dengan al-Maghfira. Tidakkah kalian me, apa namanya mema memaafkan maka Allah akan maafkan kalian. Dan hukum asal hukum jadi kata para ulama al-Afu dan al-Maghfira ini kalau mereka berpisah maka mencakup yang lainnya. Ada kaidah namanya idza jamaa iftaraqa Wa idhaf taraka ijtama'a. Kalau mereka bergabung, maka maknanya berbeda. Kalau mereka berpisah, maknanya sama. Ini sama dengan fakir dan miskin. Kalau kita sebutkan fakir saja, ya fakir ya miskin maknanya. Kalau kita bilang miskin, maknanya miskin ya fakir. Tapi kalau kita digabungkan, innama sadaqati innama sadaqatu lil masakin sungguhnya zakat itu untuk fakir dan miskin kalau digabungkan berarti beda antara fakir dengan miskin fakir lebih parah daripada miskin fakir penghasilannya tidak sampai setengah dari kebutuhannya adapun miskin lebih dari setengah tapi belum sampai memenuhi kebutuhannya tapi kalau dipisah dipisah fakir ya miskin miskin ya fakir tidak ada bedanya tapi kalau digabung maknanya ber, berbeda paham sama seperti albir watakwa albir watakwa albir ya taqwa, tapi kalau digabung berarti albir adalah kebajikan At-taqwa meninggalkan kemaksiatan. Tapi kalau dipisahkan disebut albir, ya bir, ya takwa juga. Ya takwa maknanya albir. Sama dengan Islam dan iman. Islam kalau disebutkan yang mencakup iman, ya Islam sama dengan iman. Atau iman disebutkan sendiri, iman sama dengan Islam. Tapi kalau digabungkan, Islam dan iman, maka Islam berkaitan dengan amalan zahir, iman berkaitan amalan batin. Susah ya? <laughs> Ada kaedah, ini sekedar kaedah. Ya. Tidak kaedah. Jika ijtama'a iftaraqa. Wa idha iftaraqa ijtama'a. Jika bersatu berpisah, jika berpisah bersatu. Apa tadi? Jika berpisah bersatu. Sebaliknya jika bersatu berpisah. Contohnya tadi apa? Contoh lafal apa? Fakir dan apa? Miskin. Terus apa lagi? Iman, al-iman dan al-islam. Contohnya lagi? Al-bir dan at-taqwa. Di antaranya al-afu dan al-maghfirah. Kalau disebutkan sendiri al-afu, ya dia maghfirah. Kalau disebutkan sendiri maghfirah, dia afu. Tapi kalau digabungkan seperti dalam ayat ini, Al-Afu dan Al-Maghfirah dalam satu ayat berarti dia berbeda. Karena hukum asal wau yak mughayarah Kalau ada wau dan dan berarti harusnya berbeda. Baik, apa maknanya uh, Al-Afu dan Al-Maghfirah bedanya apa? Ya. Ada khilaf, ada secara umur ada dua pendapat ya. Ada ada khilaf ya. Ada dua pendapat, dua pendapat. Ada nah, yang mengatakan al-afu, al-afu sama dengan menghapus catatan dosa. Al-maghfirah uh, memberi, sekedar memberi ampunan. Ini pendapat Gozali dan ini kalau untuk pendapat ini berarti al-afu lebih lebih uh, agung dari al-maghfirah dari al-maghfirah karena al-afu bukan hanya dimaafkan bahkan dihapuskan apa catatannya pendapat kedua al-afu Tarkul mu'aqabah. Tarkul mu'aqabah. Yaitu ditinggal eh, apa? tidak dihukum. Adapun al-maghfirah yaitu disertai dengan asiter ya ditutup aib ya disertai disertai dengan ampunan dalam hal ini pendapat ini berarti al-afu al-maghfirah al-maghfirah lebih agung dari al-afu ini pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala bahkan kata Ibn Taimiyah al-maghfirah kalau Allah sudah mengampuni seorang bukan hanya ditutupi bukan hanya diampuni bahkan Allah ikbal alaihi yaitu Allah perhatian kepada dia ya Ya, karena banyak ayat-ayat yang menunjukkan jika Allah sudah mengampuni seorang, Allah mencintainya. Allah mencintainya. pola alam, tapi intinya ada bedanya jika dipisah. Baik. Ayat ini ya memberikan kaidah al-jaza' min jinsil amal. balasan sesuai dengan perbuatan. Kenapa Anda memaafkan maka Allah juga memaafkan. ansu, ansu. Atau kau memaafkan. Kau memaafkan orang yang bersalah kepadamu. Maka Allah akan memaafkan engkau. al jaza menyisir amal. Maka di antara cara agar kita diampuni oleh Allah, maafkan orang. Memang berat, tidak gampang. Ya. Karena orang kalau didolimi inginnya balas. Itu sifat manusia. Saya juga begitu, kalau didolimi inginnya apa? Balas. Tapi ada ganjaran yang Allah berikan bagi orang yang memaafkan. Bahwasanya dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya kita balas boleh, tidak ada masalah. Kata Allah Subhanahu wa taala wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun Faman 'afa wa fa 'ala Allah. Kata Allah, balasan keburukan keburukan yang semisalnya. Allah tahu berat bagi manusia untuk memaafkan. Makanya Allah izinkan untuk balas, enggak ada masalah. Kalau Anda balas Anda enggak berdosa. Tapi ada pilihan kedua, faman 'afa, barang siapa maafkan fa ajruhu Allah, maka pahalanya Allah siapkan. Pahala lebih besar daripada sekedar kita menuntut balas. Ya kita nggak maafkan, saya menuntut di akhirat, iya, kita nggak maafkan, kita menuntut di akhirat, kita dapat pahala, dia transfer pahala kita, tapi seandainya kita maafkan di dunia, pahala yang kita dapatkan di akhirat lebih besar, paham, dan kita di dunia pun lebih nyaman, udah maafkan selesai, hati lebih tenteram, di dunia nyaman, di akhirat pahala lebih besar, tapi kalau kita nggak maafkan, jengkel, gerundel, membalas nggak bisa, menuntut hari kiamat, kenapa kan nggak bisa balas. Ya hidup juga nggak enak, di akhirat juga dapat pahala, cuma nggak begitu banyak. Beda dengan kalau kita maafkan, dapat keuntungan dunia maupun apa akhirat. Ya memang karena Allah tahu manusia tidak mudah maafkan. Seperti juga firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa in faaqibu bimithli bi, in sabartum lahu khairul sabirin. Kalau kalian balas maka balaslah sebagaimana kalian didolimi. Tapi kalau kalian bersabar maka itu lebih lebih baik. Ya makanya uh, di antara faedah kenapa kalau kita marah sama orang kita boleh ngambek sama dia tiga hari tapi enggak boleh lebih daripada itu. Karena jiwa yang langsung maafkan itu enggak gampang. Makanya Allah izinkan kita ngambek berapa hari? Tiga hari. Lebih dari itu enggak boleh. La yahillu li muslimin an yahjura akahu fawqa thalath. Ya taqiyani ya. Fa yurid hadha wa yurid hadha. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot, mengambek memudiamkan saudaranya lebih dari tiga hari. Ya, ketemu maka berpaling. Ya. artinya tiga hari nggak apa-apa berarti. Iya, apa-apa. Karena syariat tahu tidak mudah untuk memaafkan. Apalagi ibu-ibu, waduh. Jangan kan sama orang, sama suaminya kadang sudah memaafkan. Apalagi sama orang. <guluh> ada katanya uh, ini sifat yang sangat mulia. Wa <tuh> kalau kalian maafkan. Fa inna Allah afuan qadir Allah akan maafkan kalian. Ya ikhwan kita dosa banyak. Orang dolimi kita sudahlah. Ente Udah dia ngomong ente gini, maafkan. ente dimaki-maki di medsos, maafkan sudah. Ente tutup, tidur, nyaman atau tidak? Nyaman, ente maafkan. Dia orang jahil, bahlul, goblok, sudah semuanya. Iya <laughs> kalau dia, ya udah itu dikasih uzur aja. Ini kenapa ya sudah dia bahlul. Ini apa bahlul, ini goblok, ini gak ngerti. Ini hawa nafsu, udah selesai. Ente tidur nyaman, pahala di akhirat lebih apa? Lebih banyak. Ustaz saya mau balas, boleh gak apa-apa. Resiko tapi kalau balas. Balas, belum tentu dia kalah. Dia tambah lagi. <laughs> Sikat lebih banyak. Mending kita selesai tidur nyaman, pahala lebih banyak. Tapi di sini juga ada faedah. Ada sifat kudrah. Selain sifat al-afu, ada sifat apa? Kudrah. Kudrah. Yaitu Allah maha kuasa. Allah maha kuasa. Allah maha kuasa. Kita tahu Allah inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tatkala Allah menggabungkan antara al-Afu dan al-Qudrah, kata para ulama menunjukkan kesempurnaan yang baru yaitu Allah memaafkan bukan karena kelemahan, bukan karena tidak mampu. Allah memaafkan setelah Allah mampu untuk balas. Allah Maha Kuasa. Tapi sungguhnya Allah Maha Pengampun padahal Allah mampu untuk apa? membalas. Allah mampu untuk membalas. Dan ini menunjukkan kehebatannya Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah memaafkan padahal Allah mampu untuk mem membalas. Bukan maafkan karena enggak mampu. Betapa banyak orang memaafkan tapi kan dia tidak mampu, dia tidak mau membalas. Karena kelemahannya, ya sudahlah saya maafkan. Ya, beda tak kalau orang mampu untuk membalas kemudian dia maafkan, maka itu luar biasa. Maka itu luar luar biasa ya. Seperti hadis apa? Hadis yang dihasankan oleh Syaikh Al Bani rahimahullah taala. ya man wa huwa yaqdiru ala an da'ahu Allahu qiyamah ala ru'usil hatta yukhayyirahu min barang siapa yang meredam amarahnya padahal dia mampu untuk melampiaskannya mampu tapi dia redam maka Allah akan panggil pada hari kiamat di hadapan khalaik manusia sampai Allah suruh dia pilih bidah dari mana yang dia sukai ini pahalanya besar kalau antum mau marah antum mampu untuk marah antum tahan ingat hadis ini ya bahwasanya kalau antum mampu untuk marah tapi antum tahan disuruh pilih apa bidadari berarti bidadari bermacam-macam ya, jadi kalau istri antum bikin antum marah antum sabar sabar mau marah sabar loh mas kok sabar nabi bersabda barang siapa yang meredam amarah dia mampu melampiaskannya maka nabi suruh allah akan suruh dia pilih bidadari yang dia sukainya Ya, tambah parah sama istri. Ya, kita tambah memaafkan. Bidadari tambah cantik santai. <laughs> Jadi inilah ya. Afwan qadira yaitu Allah memaafkan bila Allah mampu. Allah bukan maafkan karena ketidakmampuan, tapi Allah mampu untuk apa? Membalas tapi Allah maafkan. Ya. Maka sebagian ulama mengatakan inilah kita apa berusaha ya meniru sebagian akhlak Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak bisa karena Allah akhlak yang sangat tinggi, sangat mulia, ya tidak bisa diman. Tapi kita niru-niru, kita niru. Allah halim, kita berusaha untuk halim. Allah maafkan kita juga mudah untuk apa? Maafkan Allah dermawan, kita berusaha juga untuk apa? Dermawan meskipun tidak akan sama, tapi kita berusaha meniru-niru. Faham? Baik. Ayat pertama. Kita lanjut kepada ayat yang kedua. Al-Qudrah sudah kita pernah bahas ya? Belum? Sudah kali ya. Al-Qudra inna allaha ala kulli syai'in apa? Qadir. Ya. Inna allaha ala kulli syai'in qadir. Ya. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Semuanya uh, bisa Allah lakukan jika Allah berkehendak. Hanya saja ada namanya syai'. Syai' dalam bahasa Arab adalah dari sya'a ya sya'u. Yang artinya adalah sesuatu yang bukan mumtaniat. Contohnya itu sesuatu yang mustahil ya. Karena apakah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Iya. Kalau gitu bisakah Allah bikin uh, kotak yang bulat? Ya kita gitu, punya, nggak bisa lah. Kotak yang bulat itu nggak ada barangnya. Katanya Allah Maha Kuasa? Iya, itu bukan sesuatu dalam bahasa Arab. Kotak bulat nggak ada. Kotak ya kotak bulat ya, bulat. Sama saja kalau apakah Allah mampu untuk turun ke atas? Ya namanya turun itu ke bawah, paham? Bukan turun ke ke atas. Apakah Allah mampu untuk naik ke bawah ya nggak bisa lah. Naik itu ke atas bukan ke ke bawah. Pertanyaan sudah salah. Bisakah Allah membuat bulat yang kotak ya enggak bulat ya nggak bisa lah bulat dan yang kotak. Faham. Oleh karenanya tidak benar pernyataan orang ateis yang mengatakan apakah Allah mampu menciptakan Tuhan yang semisalnya. Eh, katanya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kita bilang itu bukan sesuatu karena itu mumtani, sesuatu yang tidak bisa ada. Kenapa? Karena Tuhan itu diciptakan. Tuhan itu menciptakan. Bagaimana kamu bilang, siap, bisakah Allah menciptakan Tuhan? Ini pertanyaan sudah salah. Karena Tuhan itu menciptakan, bukan diciptakan. Kalau diciptakan namanya ma makhluk. Paham? Pertanyaanmu salah. Sama seperti bisakah bikin bulat yang apa? Kotak. Ya, nggak bisa lah. Sama. Mereka juga berkata, bisakah Allah, bukankah Allah maha kuasa atas segala sesuatu? Apakah Allah bisa menciptakan batu yang besar, lebih besar daripada Allah? Itu pertanyaan salah. Karena Allahu Akbar, Allah maha besar. Ya. Jadi sesuatu sini maksudnya ya ya Allah banyak melakukan. Tapi untuk yang mumtani, yang mustahil pada zatnya itu tidak bisa dikeluar, di luar dari pembahasan sesuatu. Karena sering orang-orang liberal kasih syubhat. Baik, kita lanjutkan pembahasan yang kedua. Ayat ini dalam surat An-Nur. Wala ya'tali ulul fadli minkum wa sa'ati. An yu'tu ulil kurba. Ya. Al masakin wal muhajirin. Wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna ayyaw firallahu lakum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Janganlah. Ya. Orang-orang yang diberi kelebihan harta. Ke Kurnia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bersumpah. Tidak akan memberikan. Nafkah kepada karib kerabat. Kepada orang-orang miskin dan kepada kaum muhajirin. Hendaknya mereka memaafkan hendaknya mereka berlapang dada. Tidak akan mereka suka untuk diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ayat ini turun kepada Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu taalaanhu. Kenapa tentang kasus uh, hadisatul ifik tatkala Aisyah radhiyallahu anha bintu Abu Bakar putrinya Abu Bakar dituduh berzina oleh orang munafik dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Zaman tersebut ya, ya. Uh, orang orang munafik Melakukan melakukan provokasi dengan menyebarkan berita, sampai akhirnya ada tiga sahabat yang terprovokasi ikut-ikutan. Tiga sahabat tersebut adalah Hasan bin Sabit, kemudian Mistah, dan Hamnah Bintu Jahas. Mistah adalah kerabatnya Abu Bakar dan dia seorang miskin. Yang selama ini Abu Bakar memberikan dia uh, sedekah untuk uh, kehidupannya, selalu ditanggung oleh Abu Bakar. Terus, subhanallah, waktu Aisyah dituduh. Berzina dengan Sofwan bin Mu'attal as-Sulami Seharusnya kerabat membela Harusnya Apalagi kerabat tersebut biasanya dibantu oleh Abu Bakar Harusnya bela Abu Bakar Bela putrinya Apalagi yang yang dituduh adalah Kerabatnya Tapi ternyata tidak demikian Ternyata Mistah radhiyallahu anhu Terprovokasi dengan provokasinya Abdullah bin Ubay bin Salul Sehingga akhirnya dia ikut-ikut menuduh Aisyah ber, berzina Dan itu kejadian panjang Sampai sebulan tidak turun ayat Baru kemudian turun ayat sampai Aisyah Rasulullah SAW mengatakan, Ya Aisyah, In kunti alam tibi dhambi, Fatubi ila Allah, Wa astagfirillah, Wahai Aisyah, Kalau memang kau melakukan dosa, Istighfarlah, kata Nabi SAW. Sampai Aisyah kaget. Oh. Nabi masih kasih kemungkinan. Karena Nabi tidak mungkin mengatakan, Kau tidak berzina, Sementara Nabi tidak tahu ilmu, Gaib. Sampai Nabi masih kasih kemungkinan. Kalau kau memang melakukan dosa, Bertobatlah, Sungguhnya Allah mengampuni apa? Tobatmu. Tapi kalau kau tidak berdosa, Allah akan membelamu. Justru tak kalau mendengar pernyataan demikian, Aisyah yang tadinya menangis, tidak jadi menangis. Karena dia kecewa, suaminya masih kasih kemungkinan bahwasanya mungkin dia berdosa. Maka turunlah ayat dalam surat An-Nur, 15 ayat atau 10 ayat, 15 ayat, membela Aisyah radhiyallahu ta'ala, anha, bosnya Aisyah tidak berzina. Ketika turun ayat-ayat tersebut, maka orang tua Aisyah, Abu Bakar, dan Umuruman berkata, Ya Aisyah, kumi ila Rasulillah, wahai Aisyah, berdirilah menuju Rasulullah s.a.w. Hmm. gembira lah kata Aisyah enggak enggak yang ampuni saya siapa Allah nabi enggak Kata Aisyah enggak ternyata yang bela langsung siapa Allah Subhanahu wa taala wala sya'ni ahqar kata kata Aisyah saya tidak menyangka Allah akan bela saya dengan ayat saya menyangka akan ada turun nabi mimpi ya bahwasanya saya bebas dari perzinahan ternyata kondisiku lebih hina daripada Allah Subhanahu wa taala harus ternyata Allah turunkan ayat tapi subhanallah Allah bela Aisyah dengan menurunkan apa ayat ayat sampai 15 ayat membela Aisyah radhiyallahu taala anha berarti Aisyah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala begitu Aisyah diturunkan ayat ayat Allah membela membela Aisyah Aisyah bebas dari zina maka Abu Bakar pun marah kepada siapa mis mistah dia bersumpah demi Allah saya tidak akan kasih lagi nafkah kepada siapa mistah Ya, ya, karena berat ini kondisinya berat lah maksudnya kalau bahasa kita air 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 apa susu dibalas dengan air tuba selama ini saya kasih bantuan tiba-tiba dia balas dengan keburukan wajar jika Abu Bakar kemudian marah namun Allah turunkan ayat kepada Abu Bakar wal yafu wal yasfahu hendaknya mereka maafkan hendaknya mereka berlapang dada di sini ada asfahu ada al afu ada asfahu apa bedanya al afu dan asfahu Sini ada al-maghfirah. as yaitu kalau al-afwu tarku al-muaqabah. Meninggalkan hukuman, tidak menghukum. Meninggalkan atau tidak menghukum. Tidak memberi hukuman. Tidak memberi hukuman. Adapun as tarku al-mu'atabah. Tidak mencela. Dalam ayat yang kata Allah, "Fasfahi as al-jamil." Fasfahi as-safha al-jamil. Lapangkanlah dadamu safhal jamil. Dada lapang jangan jangan memaki, jangan mencela. Banyak orang maafkan, tidak menghukum tapi dia celak. Banyak. Eh, ente memang brengsek. Saya dah ente Tapi ya sudahlah, saya maafkan. Tapi maki-maki dulu ya. Ente, saya tidak sangka ente kayak begini. Ente parah ente ternyata. Saya kira kawan dekat ternyata ente parah. Tapi sudahlah, saya maafkan. Itu namanya al-afu. paham Kalau as-safu, diam. Ya sudah. Sudahlah. Sudahlah. Udah pulang-pulang. <laughs> asofu itu tidak mencela, itu berat, berat. Kita manusia lemah ya lemah iman, berat. Hanya orang-orang hebat yang bisa demikian. Sama, fosbir sobron jamila. Sabar ada dua, ada sabar yang sabar biasa, tidak meronta-ronta tapi ada keluhan. Adapun sabran jamilan tanpa ada keluhan sama sekali kepada manusia. Ada orang sabar tapi dia mengeluh ya subhanallah nasib saya begini tapi saya sabar. Tapi ketemu lagi ya saya lagi ya tapi saya sabar. Insyaallah di balik ini ada. Tapi dia ngeluh sama orang. Tapi kalau sabr jam sabran jamilan itu diam, enggak ngeluh. Tidak semua. Makanya kata siapa namanya Nabi Yaqub alaihi salam, "Inna ma asku wa huzni ila Allah." Aku hanya mengadukan kesedihanku kepada siapa? Allah. Kepada kalian enggak. Itu namanya sabrun jamil. Safu al jemil maksudnya tidak men mencela dan nah, antum kalau bisa demikian luar biasa ya. Berat tapi ya. Berat. Kita sedikit-sedikit emosi, sedikit, sedikit apa? Emosi. Subhanallah. Ibu, ibu juga demikian. Maafkan suami dengan apa? hal Jamil. Mas, ah, udahlah. Mas stop. <laughs> Maafkan. Mas kawin lagi. Uh. Fasfahi Sofhal Jamil. Inna saat ala atiyatun jamil. Kata Allah hari kiamat akan tiba. Lapangkanlah dadamu. Sudah. Mau marah-marah sebentar lagi hari kiamat. Selesai. Entah lagi kita mati, bangkok man mata, fakot kiamat Barang siapa yang mati telah tegak hari kiamatnya. mau ribut-ribut, auddalah. hidup beginilah namanya kehidupannya, maafkan ya. Jadi terserah, Ente boleh maafkan dengan mencela masih boleh. ya. tapi yang paling bagus waliyas maafkan dan lapangkanlah dadamu. sebalang antum perhatikan Islam benar-benar perhatian dengan apa? akhlak. jadi antum tahu, akhlak itu pahalanya besar. karena memang tidak gampang seperti ini. Orang baca Quran semua orang bisa. Orang salat dua semuanya bisa, ikut pengajian semua bisa, ceramah semua orang bisa. Tapi tatkala fil mahaq, tatkala dapat kondisi seperti ini, siapa yang bisa seperti ini? Maafkan tambah mencela. Susah. Ustaz aja susah apalagi yang lain. Apalagi orang punya derajat tinggi wah, semakin sulit dia ya untuk maafkan ya. Apalagi kesombongannya tinggi semakin sulit. Tapi Kemudian kata Allah, Allah tuhaybuna lakum Tidakkah kalian di sini perhatikan, Allah berpindah dari domir, "Ya, Aku ini kata ganti orang ketiga." Kata ganti orang ketiga, mereka dalam kurung mereka, hendaknya mereka memaafkan dan berlapang dada. Kemudian Allah berpindah kepada kata ganti orang kedua, kata ganti orang kedua, "Kalian hendaknya mereka memaafkan." dan berlapang dada. Maksudnya hendaknya Abu Bakar dan semisalnya maafkan berlapang dada. Ala tuhibuna tidakkah kalian subhanallah. Jadi ayat ini bukan hanya mencakup Abu Bakar dan yang semisalnya mencakup kita semua. Ya Allah berpindah dari kata ganti orang ketiga ke, ke, ke kepada kata ganti orang apa? Kedua. Seakan-akan ayat ini turun kepada kita. Tidak ada kalian suka untuk diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ala, Ala tuhibbuna ayyagfirullahu lakum. Ini sama al min menyisil apa? Amal.

Saya punya kawan dulu, dia marah-marah. Cerita apa? Firanda, si Fulan itu kurang ajar. Ya. Semoga Allah menjem, apa, menghimpit kuburannya. Belum mati orangnya sudah dia. <laughs> subhanallah. Saya bilang, Ente doa sadis banget, subhanallah. Ini bukan cuma semoga Allah matikan dia, tapi semoga Allah menghimpit apa? Kuburannya dia masih hidup. Didoain, kuburannya terhimpit. Jangan antum, jangan seperti itu. Ada orang, Masya Allah, badan besar, Keren tapi dadanya sempit. Cepat emosi, tidak mudah maafkan. Imannya kepada takdir kurang. Ada orang Masya Allah kecil tapi dia Masya Allah dadanya apa? Lapang. Dadanya lapang. Udahlah ini sudah takdir mau diapain. Ya udahlah maafkan. Uh, dua ayat yang selanjutnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala walillahil izzatu walirrasuli mu'minin dalam surat munafiqin Kemudian juga dalam surat Sad, qala <tell>: fabi'izzatika la ajma'in. Walillahil 'izzatu Kemudian firman Allah berikutnya <tell: <tell: <tell> قال فبعزتك لأغوينهم أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم والمخلصين. yang pertama hanya ملك الله له الله lah كبر Allah كساءً. Lah. Itu kekuatan ya perkasaan kemudian bagi rasulnya dan kaum mukminin yang berikutnya iblis berkata fabi izzatika, demi keperkasaan engkau engkau ya rab laguian mereka semua sungguh benar-benar aku akan menyesatkan menyesatkan mereka seluruhnya ya yaitu seluruh keturunan Adam Adam semuanya kecuali orang-orang ikhlas di antara kalian baik di sini berbicara tentang sifat al-izzah sifat apa al-izzah al-izzah uh. al-izzah ayat ini ya uh, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan makna al-izzah. Allah azizun hakim. Dalam Al-Quran banyak kah? Wahuwa al-azizul apa? Hakim. Dalam Al-Quran banyak. Wahuwa al-azizu al-hakim. Nah, ini nama Allah al-aziz. Al-aziz dalam bentuk nama. Al-izzah dalam bentuk sifat. Ini dalil bahawasanya setiap nama Allah mengandung apa? Sifat. Setiap nama Allah mengandung apa? Sifat. Makanya Allah ini, ini adalah nama, Ini nama. Ini adalah apa? Sifat. Menunjukkan setiap nama Allah mengandung sifat. Inna rabbaka ladhu magfiratin seperti contohnya, sungguhnya Rabb-mu benar-benar pemilik maghfirah. Dalam ayat yang lain, wahuwal ghafur. Paham? Ada datang dalam nama, ada datang dalam apa? Sifat. Berarti setiap nama mengandung apa? Sifat. Ya. Seperti Al-Alim. Banyak nama Al-Alim. Nama nama Allah Al-Alim. Kemudian dalam ayat yang lain. Ya. Rabbana wasi'ta kulla rahmatan wa ilma. Ya Robku sungguhnya ilmu meliputi segala sesuatu datang dalam bentuk sifat datang dalam bentuk nama berarti setiap nama mengandung apa sifat paham ya di sini juga eh, namanya qudrul mustarak kaedah yang sering kita sampaikan dalam kaedah sifat-sifat Allah bahwasanya sifat Allah secara makna sama dengan sifat kita cuma kualitasnya berbeda saya sering sampaikan hal ini contoh Allah punya kekuatan kita punya kekuatan iya enggak kita punya kekuatan enggak? Iya, tapi tentu kekuatan Allah tidak sama dengan kekuatan kita. Tapi sama-sama makna kekuatan kita paham enggak? Paham, sama-sama makna kekuatan. Kita punya ilmu, Allah punya ilmu. Ya. Tetapi ilmu kita tidak sama dengan ilmu Allah, tapi maknanya sama-sama ilmu. Kita melihat Allah melihat, tapi apa namanya? Melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya dengan kita. Sama kita punya tangan, Allah punya tangan, tapi tangan Allah tidak sama dengan tangan kita. Tangan Allah kata Allah Subhanahu wa taala, Pemakraturullah haqqa qadri wal ardh jamian qabdatuhu yaumil qiyamati wasamawati matwatan bi yaminin mereka tidak maungan Allah sebagaimana mestinya pada hari kiamat bumi dalam genggaman Allah dan langit dilipat oleh tangan kanan Allah demikian al izzah Allah punya keperkasaan rasul punya keperkasaan kaum kaummin punya keperkasaan bahkan digandeng dalam satu ayat walillahil izzatu wa li rasulih wal mu'minin Allah punya izzah rasul juga punya apa Izzah, mu'min juga punya izzah. Tapi izzahnya apakah sama? Enggak beda. Meskipun maknanya sama. Ini namanya qadrul musyarak. Itu satu kadar yang sama, tapi hakikatnya kualitasnya berbeda. Ya. Dalil akan adanya qadrul musyarak. Ini dalil adanya al-qadr al-musyarak. Itu kadar yang sama kadar yang sama, ada kadar yang sama, tapi kualitas berbeda. Sama-sama memiliki sifat izah, kadar sifat izah, sifat atau makna izah, izah, tapi kualitasnya apa? Berbeda. Paham ya? Paham tidak? Paham ya? Al-Qadrul al, al Sama yang ilmu, melihat, mendengar, zat. Kita sama-sama zat. Saya punya zat, Allah juga punya zat. Tapi zat Allah tidak sama dengan zat kita. Paham ya? Kita namanya Qadrul Musar. Kesamaan makna. Kita bisa paham. Dan ini adalah rahmat dari Allah. Allah menggunakan kata-kata yang bisa kita pahami. Kalau kita tidak ada kadar musarak, kita tidak bisa paham apa maksudnya. Sayyid yang berikutnya. Ini juga sifat iblis berkata "Fabi dengan keperkasaan engkau. Di sini iblis bersumpah dengan sifat Allah. Sifat izzah Allah dan dan boleh bersumpah dengan sifat. dengan sifat karena sifat karena sifat Allah, karena sifat Allah bukan makhluk. Karena bersumpah dengan makhluk syirik. Adalah apa? Syirik. Makanya kita boleh bersumpah dengan Al-Quran. Karena Al-Quran sifat. Kalamullah. Faham? Bersumpah Al-Quran boleh atau tidak? Boleh. Sifat kalamullah. Berlindung dengan nama Allah. A'udhu bi kalimatillahi. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Karena kalimat Allah adalah apa sih? Sifat. Wa a'udhu bi Aku berlindung dengan keagunganmu. Keagungan juga adalah sifat. Kalau makhluk tidak boleh. Demi Nabi syirik, demi Ka'bah syirik karena Nabi Ka'bah adalah apa? makhluk. Paham? Tapi kalau bersumpah dengan nama Allah atau dengan sifat-sifatnya tidak mengapa. Paham? Karena sifat-sifat Allah bukan makhluk. Jadi dalilnya apa? A'udzu bi kalimatillah tamma, berlindung dengan kalimat-kalimat kalimat Allah adalah uh, sifat. A'udzu bi azamatika misalnya. Baik. Iblis kata sebagian ulama, iblis aja tahu Allah punya sifat, sementara orang-orang Mu'tazilah menolak sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bisa saat mana iblis sama Mu'tazila? <laughs> iblis tahu Allah. Kemudian sini perhatikan iblis bersumpah, "Fa demi keperkasaan engkau ya Robku, aku akan menyesatkan mereka seluruhnya ini seluruhnya." Hum. Hum ini siapa? Anak-anak Adam seluruhnya. Berarti termasuk kita semua ini target iblis. Antum keturunan Adam bukan? Saya Ya. Berarti kita semua apa? Target. Jadi bilang sudah ngaji di Asunah nggak ada iblis sudah nggak targetin lagi karena sudah ngaji di mana Asunah nggak ada sudah lulus Madinah nggak ditarget ya, mau dokter Madinah pun jadi target apa iblis dan iblis sungguh tahu bagaimana menjemuskan seseorang iblis tahu titik kelemahan masing-masing kita karena iblis sudah berpengalaman dalam menggoda manusia oh ini kalau sama cewek KO ini di SMS aja udah KO, belum lihat. <laughs> udah tahu. Oh ini kasih jabatan kayak aku kasih cewek nggak mempan, <laughs> takut sama istrinya. Tapi kalau kasih jabatan langsung. Ini duit korupsi terima. Kasih cewek nggak mau dia. Kenapa? Takut sama istrinya. Misalnya. <laughs> udah macam macam begitu. Iblis tahu ini ini lemahnya di sini, lemahnya di sini, lemahnya di sini. Oh ini kalau safar oh dia akan bermaksiat. Kalau di rumah enggak orang alim. Iblis selalu ayo kamu safar aja, safar, semangat safar. Kenapa? Safar ya bermaksiat. Jadi kita semua target iblis yang bisa selamat kata Allah illa ibadaka al mukhlasin kecuali yang ikhlas diantara kalian. Tapi apa makna al-izzah? Makna al-izzah. Al-izzah Ibn Al-Qayyim dalam dunia menyebutkan tiga makna dan ditambah lagi makna yang lain makna keempat. Al-Izzah maknanya dalam Al-Kafiyah Syafiyah ya. Ibnu Al Qayyim punya buku namanya Al-Kafiyah Syafiyah atau Nunia Ibn Qayyim Syair yang banyak diakhiri dengan huruf Nun ya. Sekarang dicetak dengan tiga jilid Dicara oleh Syekh Semin jadi empat jilid Bagus ya Al-Izzah maknanya adalah uh, izatul Imtina Yaitu tidak ada Allah Maha Perkasa sehingga tidak ada yang bisa yang bisa mengganggu nah menggang memberi kemudaratan kepadanya memberi kemudaratan kepadanya innahum lan yadurullaha shay'an lan yadurullaha syai'an dalam hadis qudsi innakum lan tablughu dhurri fatadhurrun kalian tidak bisa menyampaikan kemudaratan kepadaku lantas kalian beri mudarat kepadaku enggak mungkin ada yang bisa Allah kalian dia aziz ya. Izzatul imtina' yaitu dia tidak ada yang bisa mengganggu. Yang kedua, al-izzah bermakna kuwah. Al-izzah sama dengan al-kuwah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Fa'azzazna dalam surat Yasin. Fa'azzazna bi salis. Azzazna itu kami kuatkan. Kami kami kuatkan. Mereka berdua dengan tambahan Rasul ketiga. Mereka berdua dengan utusan yang ketiga. Hmm. Jadi Allah tuh kirim dua Rasul. Allah tambah lagi dengan yang yang ketiga. bi salis Jadi azzah artinya apa? Kekuatan. Makna uh, yang ketiga al ghalabah uh, itu mendominasi. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa azzani fil khitab. Wa fil khitab, yang artinya uh, dia mendominasiku dalam perdebatan. Kemudian yang terakhir al aziz itu al aziz maknanya an nafasah azu an nafasa itu yang yang mulia yang mulia yang jarang ya kita berkata hada aziz itu mulia jarang yang seperti ini misalnya perkataan ulama al ikhlas aziz ikhlas itu aziz artinya mulia dan jarang orang yang bisa apa ikhlas dan Allah maha esa tidak ada yang menyamainya ya Misalnya perkataan ulama. Mereka berkata dari Al Ardun Izaz, artinya uh, tanah yang kokoh yang sulit untuk digali. Ya. Al ikhlas, misalnya Aziz, itu ikhlas itu mulia, sulit dicapai. Dan artinya Allah Maha Mulia. Allah Maha mulia dan esa. Baik, ini ada antara makna-makna al aziz atau al izzah. Al izzah. Empat empat makna. Tiga disebut oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Nunia Al Kafiyah Syafiyah. Kalau sudah dihapus ya. Karena ada tanya jawab yang bisa jawab dikasih hadiah ya. Jangan lihat di HP. Baik, hey, silakan dihapus. Ya, nafas. Nafis, nafas. Nafis itu mulia. Baik, kita sampai sini saja. Ya, kalau yang bertanya saya persilakan. Sebelumnya saya mau bertanya yang bisa jawab silakan menjawabnya. Azan dulu ya, Sudah masuk belum? 3 menit di jam saya satu menit lagi. Jam antum syari nggak? Wah, <tapi> Saya <tapi> <tapi> pertanyaan pertama. Siapa yang bisa sebutkan empat makna izah? nggak boleh lihat. Hah? Yang di luar ya, ya. silakan antum. Berdiri. Berdiri, ya. Sebelum azan, ya. Berdiri, berdiri. Hah. Kemudian, apa-apa, saya sudah. Oke, silakan. Allah ibadik. Tapi silakan azan. Tapi pertanyaan kedua, ya, siapa yang paling jauh datangnya? Dari mana? Saya nggak tanya dari asal dari mana ya. Saya tanya datang dari paling jauh ikut pengajian. Nah, Parung. Ada yang lebih jauh? Parung lebih jauh dong ya. Parung Bogor kan? Bogor ya. Ada yang lebih jauh? Dari mana? Hah? Depok. Coba lihat di Google berapa kilo. Mana <laughs> lu jauh Depok berapa? Jauh Parung ya? Ada khilaf ya. <laughs> Kita kasih Parung ya, enggak apa Pak ya? Ya, Pak Depok. Kasih Parung ya, dia di tangan masalahnya. Yang lain ya terlambat ya sudah ya. Lewat. Baik, ada beberapa pertanyaan. Ustaz, ana sekitar 2010 pernah dizalimi seorang yang mengintimidasi anak dan keluarga dengan mengirim banyak preman ke tempat usaha. Mereka menagih utang yang bukan tanggung jawab anak Orang ini masih sering ketemu sama ana dan sampai sekarang anak masih buang muka. Ana sudah tidak mempermasalahkannya tapi berat sekali untuk menyapanya. Bagaimana hukumnya Ustadz? Ya tadi kalau kita mau memaafkan ya tentunya pahalanya apa? besar. Meskipun terlambat memaafkan enggak masalah ya. Allah kita antum sudah benar tidak mempermasalahkan sudah oke. Okay. Tinggal sekarang ya antum siapa aja nggak ada masalah ya sudahlah. Daripada antum setiap ketemu dongkol di hati ya. ya. Lebih baik seperti itu mengalah kalau ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, apakah kamar yang ada di dalam bangunan masjid tetap terhitung masjid? Apa ketika masuk ke ruangan tersebut harus sholat tahiyatul masjid juga? Iya, jadi kamar, ruang takmir, ya, yang masih dalam areal bangunan masjid, maka itu kalau seorang masuk itu hendaknya juga sholat tahiyatul apa? Masjid, ya. Oleh karenanya boleh etikaf di situ, etikaf di situ boleh, etikaf di ruang perpustakaan boleh, ya. Demikian fatwa para ulama karena semuanya masih dalam perkataan apa mas? Masjid. Ya, masih dalam masjid. Sabar adalah pada saat awal musibah. Bagaimana jika kita baru bersabar setelah musibah? Apakah masih dapat pahala? Masih dapat, tetapi pahala, tidak sama dengan sabar tatkala di awal musibah. Inna masobru inda sodamatil ula. Kata Nabi SAW, kesabaran yang sungguhnya ada tatkala awal terkena musibah. Tapi seorang kalau sabar belakangan tetap dapat pahala. Tapi berbeda dengan pahala yang pertama kali tatkala awal terkena musibah. Makanya jika seorang terkena musibah, langsung dia ucapkan ini sangat membantu iman seorang. Pertama dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya dia bilang ini semua urusan Allah. Kejadian semua yang atur siapa? Allah. Musibah ini punya yang takdirkan siapa? Allah. Dia bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia mengatakan qaddarallahu ma syafa'al. Dia mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Dia ucapkan tiga perkataan itu insyaallah imannya kuat. Ya, jadi apapun musibah menimpa kita, pertama kali kita dengar kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita bilang qadarallahu wa masha fa'al. Atau kita mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Insyaallah itu membantu kita untuk kuat. Ustaz, apa makna dari kalimat alhamdulillah? Alhamdulillah, alif lam setelah istighraq yaitu alhamdu. Hamdu artinya pujian. Artinya segala pujian yang sesungguhnya hanyalah milik siapa? Allah. Karena dialah Allah yang dipuji dengan zatnya secara langsung. Adapun selain semuanya makhluk dipuji karena bukan karena zatnya, tapi karena diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita puji si fulan kenapa dia pintar? Yang kasih pintar siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah kita puji dari dua sebab. Pertama dari keagungan zatnya, kedua dari banyaknya karunia-Nya. Dua sebab ini kita memuji Allah. Kita memuji Allah kerana subhanallah Allah maha aziz, maha izzah, Allah maha qadir, Allah maha al-afu, kita puji Allah dari sisi itu. Sisi kedua dari banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah berikan kita pandangan, Allah berikan pendengaran ya. Allah berikan kita banyak kenikmatan ya. Eh, sampai uh, mata kita ini luar biasa kenikmatan ya. Kita mau lihat apa-apa langsung terfokus. Beda kalau kita pakai kamera diatur dulu pakai iPhone aja kita, kadang atur depan baru kemudian fokus. Mata ngelihat langsung apa? Fokus. Apalagi kalau nazar, oh langsung fokus. Jadi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hirup udara, udara kalau kita mau beli oksigen mahal, satu tabung berapa, kita udara hirup gratisan. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dulu ada kawan uh, Ya, ada kerabat lah. Dia operasi. Setelah operasi, enggak boleh makan. Sampai buang angin. Subhanallah. Kapan enggak buang buang angin? Nunggu sampai sore belum buang angin. Subhanallah. Kita buang buang angin sana sini. <laughs> Nikmat atau tidak? Nikmat kalau enggak bisa buang angin. Wah, wow. Tapi jangan buangin sembarangan. Sih, <laughs> saya kita tuh nikmat yang kita dapatkan banyak sekali. Wa inta'udun nikmat tuh suha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Tapi inal insana, Allah belum kafar, manusia sering dolim dan sering ingkar ya. Kita saking banyaknya nikmat, seakan-akan dan banyak nikmat yang kita dirasakan. Contoh detak jantung. Ini kan kita tidak lihat, tapi anggota tubuh kita ini berjalan dengan yang atur siapa Allah ya. Allah mengatur detak jantung kita, Allah mengatur paru-paru kita ya kalau Allah berhentikan sedikit repot kita tewas Allah kasih virus corona paru-paru ber bermasalah terus mati ya. ginjal kita semuanya ini yang gerakan Allah setiap saat Allah gerakan tapi karena seakan-akan sudah serbiasa ini nikmat yang terlupakan nikmat yang terlupakan nanti kalau dikasih sakit baru kita oh mas. baru kita ingat ya artinya Allah dipuji dari sisi kedua begitu banyak karunia Allah berikan kepada jadi dipuji alhamdulillah itu dua sebab karena keagungan sifat-sifat Allah, karena banyak karunia Allah berikan kepada pada kita. Ustadz, akidah setia itu berdasarkan dalil atau apa? Ya, dalil dari mana kita, bahas? <laughs> dalil toh isinya. Ibnu Taimiyah isinya dalil toh Al-Qur'an, hadis, Al-Qur'an, 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 hadis. Jadi kemarin kita bahas apa? Al-Qur'an hadisnya. Atau dalil apa maksudnya? Saya mungkin dalil yang lain. Bolehkah menambahkan anak khairul nisa, wanita terbaik? Kita berusaha uh, tidak memberikan nama-nama yang memberikan uh, re -re rekomendasi ya. Seperti tazkiyah, seperti khairul nisa, wanita terbaik. Ya, kemudian khairul ummah. ya. Saya punya ponakan namanya khairul ummah. <laughs> umat terbaik ya, mungkin maksudnya umat islam ya. Tapi kalau maksudnya dia adalah dari orang yang terbaik, dari umat merepot, ya, seperti eh, apa namanya, nasi eh, eh, Nasiruddin misalnya penolong agama itu nama-nama yang eh, para ulama tidak suka, ya, ya kecuali dinamakan ulama tua mau diapain, tapi kita berusaha hindarkan nama-nama tersebut, ya, nama-nama ya, seperti nasi ternyata misalnya nakal repot, kan, penolong agama, tapi... Tiap hari main game online. <laughs> misalnya. Repot ya. Repot. Ya. Syarafuddin, kemuliaan agama. Ternyata tidak mulia misalnya. Itu yang kita khawatirkan ya. Karena para sahabat namanya nggak ada yang begitu-begitu. Namanya biasa-biasa aja ya. E, sampai saya punya kawan namanya Lahmuddin. Lahm itu daging artinya. Apa maksudnya daging agama? Saya juga nggak paham. Ya. Najimuddin, bintang agama. Macam-macam nama-namanya. Kita hindari nama-nama tersebut. Saya tidak mengatakan haram, tapi hindari nama-nama tersebut. Nama-nama Aisyah, misalnya nama-nama kita, nama-nama orang wanita-wanita soleha, enggak apa-apa. Ustaz, bagaimana mem memaknai bahwa Allah bagaimana persangkaan hambanya? Apakah Allah membalas persangkaan hambanya? Ana inda dhanni abdi bi fal yadhunna abdi ma syaa'a in dhanna khairan falahu wa in dhanna falahu. Aku berdasarkan persangkaan hambaku kepadaku. Jika Allah jika hambaku berprasangka baik bagi dia kebaikan, jika hambaku berprasangka buruk bagi dia keburukan. Fal yadhun bi ab fal ma Maka hendak silakan sang hamba berprasangka yang dia sukai kepada aku. Kalau dia berprasangka baik bagi dia kebaikan, kalau dia berprasangka buruk bagi dia keburukan. Seorang uh, untuk bisa berprasangka yang baik, dia harus belajar tentang sifat-sifat Allah, tentang nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun seorang kemudian dia melakukan maksiat terus, kemudian dia berprasangka baik kepada Allah, kata para ulama ini, istidraj. Istidraj. Dan banyak orang yang dia ingin berprasangka buruk, tidak, tidak ingin berprasangka baik kepada Allah, tidak mampu karena terlalu banyak dia bergelimang dengan kemaksiatan. Tapi intinya, silakan dia berprasangka yang selalu bersangka baik kepada Allah, apapun kondisi dia tapi dengan ilmu, yaitu dia belajar tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa berprasangka yang yang baik dan benar ya. Adapun prasangka baik tapi salah misalnya bermaksiat tapi masuk surga, saya prasangka baik saya maksiat Allah masukin surga itu itu ngawur namanya. Prasangka baik tapi apa? Ngawur karena bertentangan dengan dalil-dalil. Itu maksud saya. Jadi prasangka baik tapi dibangun di atas apa? Ilmu demikian kajian kita. Insya Allah kita lanjutkan Sabtu depan. Ya, karena Jumat depan Insya Allah di Masjid As-Saf ya akan bahas tentang tanda-tanda hari kiamat ya. Insya Allah ber berseri-seri kita akan bahas tanda-tanda hari kiamat kecil, baru kemudian tanda-tanda hari kiamat besar. Insya Allah. Subhanakallah bihamdik. assalamualaikum Sati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.